Assalamualaikum sahib-sahib aneh. Jadi hari ini baru selesai sholat Idul Fitri. Ente semua sholat gak ini? Coba komen dulu nih, sholat apa enggak? Jangan-jangan ada yang gak sholat pula lagi nih ya. Wah, macet sahib-sahib aneh. Dinisa, sholat gak tadi? Hah? Ini tadi di Instagram nih banyak banget ini yang nanyain. Nanyain itu siapa ini sampingnya itu? Coba kenalin dulu lah. Kenalin nama aku Anissa Latif Amalia, dia Bang Rizky. Eh, masa di Instagram banyak pula yang tanya ini? Sekolah di mana sekolah? Sekolahnya di mana? Di SMP 11 Bandung. SMP 11 Bandung kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMP. Banyak banget yang tanya itu, boleh enggak nanti jadi jodohnya nanti katanya? Di Instagram juga banyak yang bilang ini, jangan-jangan ini istrinya Al Rizky katanya. Kok bisa-bisanya ini ente-ente semua ini adik aneh ini, hei. Ini adik aneh kok bisa-bisanya ini calon istri, bukan. Oke, sahib-sahib aneh, sekarang kita mau sarapan terlebih dahulu. Makan apa? Kenapa? Mau sarapan apa, Rinsa? Hah? Mau makan nasi? Terserah mau makan apa? Jadinya makan apa? Mau nasi goreng. Langsung makan nasi? Gak mau makan yang sarapan-sarapan ringan-ringan dulu? Nanti aja? Gimana berdoa dulu lah. Coba gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim dulu. Amin. Apa aja nih nasi goreng apa? Nasi goreng putih. Nah, coba makan dulu. Review makanan. Hah? Gimana? Apa rasanya? Enak. Enak apa enggak? Enak. Itu apa? Ayam, bukan? Ayam. Ayam apa ikan? Satunya. Nih. Ah. Ini ayam. Ayam kok kecil lagi gitu? Ayam kulit nih. Hah? Dua review. Ini satunya makan apa ini Pak? Ini namanya apa ini? Ini namanya ondel-ondel. Ondel-ondel? Gak makan nasi lagi? Nanti. Oh nanti. Mau mana? Lagi ambil makan. Kira-kira mau kemana kita abis nih? Jalan-jalan. Jalan-jalan? Silaturahmi. Silaturahmi kok jalan-jalan? Kan jalan-jalan juga. Beda, silaturahmi sama jalan-jalan itu beda. Ya makan dulu lah, bismillah. Mana? Ini, ini. Ini pangsit. Masa sarapan itu pakai itu kita? Iya, makan ini dulu. Ini makan nasi. Baiklah, sahib-sahib aneh, mari kita sarapan terlebih dahulu. Aneh sarapan di sini, liatin ini, minum susu sama. Ah, liatin dulu. Ini ada telur omelet. Terus ini ada kentang, ini ada sosis. Mari kita makan terlebih dahulu ya. Mohon maaf, sahib-sahib, ini kameramennya kurang pro ini. Coba lihat kameramennya mana ini? Mana kameramennya? Nah, ini kameramennya. Kameramen amatir. Ya. Ya. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya seperti telur. Seperti itu loh rasanya. Betul apa tidak, kameramen? Betul. Betul ya? Iya, emang telur. Coba kita rasain ya. Oh, rasanya seperti kentang. Betul apa tidak? Betul. Emang rasanya mau apa coba? Ayam. Ah, enggak lah. Ini jadi enggak makan nih. Makan. Ini? Ini mantap. Kita ini makan dulu ya. Nanti kita naik lagi kemana-mana lah. Nikmatin aja. Oke? Oke. Siap-siap aneh. Kami baru selesai sarapan semuanya. Gimana Denisa? Kenyang apa enggak? Kenyang. Makan apa ya tadi? Makan nasi goreng. Terus? Terus? Minumnya apa? Minum teh panas. Gimana apa? Itu
Aduh, alhamdulillah. Gimana, Pak? Makan apa tadi? Kenyang? Alhamdulillah, sudah selesai sarapan. Makan bubur ayam. Bubur ayam. Al-Rizki. Ah. Masakan bunda tercinta, tapi... Tapi ya, beda rasanya. Coba, ya, kita cobain di hotel bubur ayam. Oke. Okay. Yang kedua, kita makan nasi goreng. Ah, nasi goreng. Nasi goreng seperti... Denisha tadi. Ya, minumnya, Ma. Minum susu segar. Susu segar. Oma, mana kenyang? Alhamdulillah. Makan apa ya tadi? Ini kompor, ini kompor. yang paling kita senang adalah kumpul sama Al-Rizki. Nah, itu dia. Benar. Ya, mungkin segitu dulu ya, sebenarnya ini juga kita mau sungkem-sungkeman terus juga ya umpama-umpama sama keluarga dulu lah ya. Oke. Okay? Sahib-sahib Al-Rizki, sekarang saya mau sungkeman sama Al-Rizkinya. Bang, minal aizin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada punya salah. THR. Maafin dulu. Maafin dulu. Bang Kiki, maafin kalau Denisa ada selama ini ada salah itu ya. Terus apa lagi mau minta apa ini? THR. Hah? THR pula nih. THR ini ada 3 nih, ha. Coba dipilih aja kalau beruntung dapat yang banyak ini. Coba ini ada 3 nih, mana nih, ha? Mau pilih yang mana? THR, jangan dilihat-lihat, jangan terang-terang, mau cek aja mau yang mana. Ya, ini THR 3, tinggal dipilih. Yang mana? Satu. Serah, satu, ambil satu lah, masa ambil tiga-tiganya? Coba ambil, ha. Coba diraba-raba dulu. Yang ini aja udah nih, ha, itu. Mau dibuka sekarang? Coba dihitung, ha. Hitung. Mana suaranya? Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makasih ya Bang Kiki. Semoga rezekinya lancar terus. Amin. Terus uang itu mau diapain lagi nanti? Ditabung. Bukan dibeli belanja-belanja? Kalau belanja-belanja nanti abangnya lagi nih suruh beli gitu ya. Bagus banget memang. Oke lah, siap-siap nanti kita mungkin mau bersilaturahmi ke keluarga-keluarga yang lain ya. Mau kemana kita jadi Nisa? Oh, kita nggak bisa muter di sini ya? Nggak bisa, makanya kalau muter tuh jauh sekali. Mau kemana kita ini? Mau silaturahmi ya, Mas? Cih, satu hari langsung 2000 follower IG-nya ini. Hah? Banyak sekali sohib-sohib aneh yang gile, follow ini ya. Gile. Waduh. Apa yang mau dicari sama perempuan ini? Suruh dia bikin konten lah. Ngapain di follow kok gak bikin konten ini, ha? Konten apa? Tanya, konten apa ya? Bikin konten apa ya? Coba komen. Kalau nanti di komen mau bikin gak? Enggak. Astagfirullah ya, ngapain? Ngapain suruh komen kalau gak dibikin? Ijo gak? Ijo. Aduh, sohib-sohib aneh semuanya nih, mohon maaf banget kalau nggak bisa videoin pada saat aneh pergi silaturahmi kemarin ke keluarga-keluarga karena ya posisinya itu hujan sangat deras, jadi aneh nggak bisa fokus untuk ngerekam karena itu betul-betul deras hujannya. Jadi ya mohon maaf aneh nggak sempat untuk ngerekam pada saat aneh silaturahminya. Ya mungkin segini dulu aja ya vlognya sohib-sohib aneh. Oh iya, sabar sohib-sohib aneh, sabar. Kemarin juga aneh ada baca-baca komentar gitu kan. Di vlog 1 sama vlog 2 kemarin ada yang komen. Yang pertama di komen tuh, Bang, kenapa orang tuanya tidur di hotel? Kenapa nggak di rumah Al-Rizki aja? Jadi gini sohib-sohib aneh, sekarang ini kan posisinya rumah Al-Rizki itu masih kecil ya. Masih sangat kecil. Rumahnya itu masih cukup untuk aneh sendiri aja. Karena hanya ada 2 kamar. Yang satunya itu kamar untuk aneh tidur. Yang satunya lagi ini. Kamar ini untuk studio maksudnya. Jadi ya orang tuanya itu gak bisa nginap sini. Jadi orang tuanya itu nginap di hotel saja. Terus ada lagi pertanyaan kedua. Ada yang tanya, Bang Rizki kenapa sih kemarin vlognya gak pakai sorban, gak pakai peci gitu. Ya kan kemarin kan banyak banget yang minta Bang Rizki. Kami banyak banget requestnya itu kalau vlog nanti cobalah sekali-kali pakai baju biasa. Terus gak usah pakai sorban, pingin dia. Jadi gitu sohib-sohib aneh ingin memenuhi requestan dari sohib-sohib aneh. Gitu sohib-sohib aneh. Oh iya aneh juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin video ini nanti diupload pada hari Senin.
Jadi hari Senin kita tidak reaction meme dulu swipe-swipe-nya. Ini adalah vlog terakhir Ariski selama 3 hari. Nanti hari Selasa baru kita mulai vlog lagi. Mulai kita reaction lagi. Jadi swipe-swipe-nya sabar ya swipe-swipe-nya. Ini juga masih nuansa-nuansa apa lebaran gitu ya. Tapi mungkin swipe-swipe-nya udah pada masuk sekolah ya. Oke, nanti Selasa baru kita seperti biasa lagi. Kita akan reaction lagi. Mungkin kalau sudah habis puasa gini challenge enak kali ya swipe-swipe-nya ya. Oke lah swipe-swipe-nya mungkin sekian dulu aja untuk vlog Rizky Al-Rizky terakhir ini. Semoga ente-ente semua bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente suka dengan video ini jangan lupa like dulu video ini. Dan buat ente belum subscribe langsung aja. Klik tombol merahnya dulu dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, sekian dulu. Ane Al-Rizky, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa ditonton video yang ada di sini juga kalau belum nonton subscribe-nya.